Pertama, masukkan kartu ATM-nya. Ingat yang berchip yang di depan. Lalu pilih bahasa, masukkan PIN ATM-nya. Penarikannya bisa langsung nominal yang di layar, namun tanpa struk dan hanya menampilkan sisa saldo terakhirnya. Jadi kita pilih jumlah lainnya aja, terus pilih nominalnya bisa 50.000 atau pecahan 100.000. Untuk mesin ini per transaksinya bisa 50 lembar ya. Jadi kalau pilih 50.000 maksimal 1.250.000, kalau pilih yang 100.000 bisa 2.500.000. Kartu ini bisa penarikan 10 juta rupiah per harinya. Karena kita memilih jumlah lainnya, nanti akan muncul struknya juga. Kalau sudah selesai, tekan tidak.